Assalamualaikum. Kategori. Halo, nah, yuk mau. Hah? Ini Bang Ahmad Sadat. Ngedusi urang. Ngedusi urang, ngedusi cacing. Oh, cacing ar. Hebatnya ngedusi cacing, guys. Kakak. Celana rocker. Rp5.000. Oke. Sukses. Goncengan. Besar. Dapat belut besar ya? Belut besar. Aduh, 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 aduh. Itu yang satu hitam apa dari Afrika atau Papua itu? Ini asli dari Afrika ini. Cek waring, cek waring, cek waring. Mau cek waring katanya. Kalau hasil segitu termasuk boncos atau boncos. Sudah omset? Oh, boncos ya. Boncos, boncos 5, guys. Boncos 5 kilo. Gimana kalau omset nanti? Lanjut, lanjut. Promotor acara Mabar Bas hari ini ya, Bang Prakas. Bang Prakas ini juga anjing juga ini. Acara Mabar hari ini untuk memperingati apa, Bang? Sebenarnya sih tidak ada memperingati ya, cuman kita kepingin buat acara itu khusus buat jersey orange pas supaya kita bisa kumpul bareng gitu. Oh, jadi ini adalah sebagai ajang silaturahmi warga Bas gitu? Salah satunya seperti itu. Oh. Jadi khusus orang Bas, yang anggota Bas yang mancing di sini. Untuk lokasi tambak ini kurang lebih luasnya berapa hektar ini? Kalau mungkin tahu. Mungkin kalau kira-kira 1 hektar lebih. 1 hektar ya. Panjangnya ini soalnya hampir sekitar 500 meter. 500 meter masih cukup luas juga ini. Nah, jadi untuk warga Sidoarjo mungkin nggak akan kecewa kalau mancing di sini ya, karena dilihat dari testernya kemarin juga sangat memadai, ikannya juga cukup besar-besar. Nah, ini Bang Prakas langsung strike ikan nila ukuran monster.
Nah, tidak mengecewakan. Ya, enak ini. Selanjutnya teman-teman ya, khususnya warga Sidoarjo, langsung kita ikuti kegiatan mabar bersama warga Bas. Teman-teman bisa simak keseruan momen di Tambak Banjar Kemuning ini. Lahir batin ya. Oke, kok nyala bak kopi es? Es. Sambil strike pesan minuman. Asik. Oh, mantap. Alhamdulillah ikut acara mabar Bas. Lumayan. Terus mundur kamera lur. Cek waring. Nah, sementara tengah 8. Lur. Tengah 8 lur. Oke, masih setengah 8 ini. Kita dapat 5 kilo. Lur. Lur. Maskotnya sudah naik. Rote wae wis, limang nyarian. Masih asik Om Buntot ini sambil dengarkan musik dangdut. Oh, boncos aja dapatnya segini, gimana kalau nggak boncos ini? Logikanya rata-rata 5 jari. Lempar di ujung jauh sana. Hari ini pakai umpan apa aja, Mas? Pelet, cacing. Pelet sama cacing aja, nggak pakai lumut hari ini? Enggak. Oh. Kenapa nggak pakai lumut, Mas? Cacing erges. Oh, cacing er. Salah satu angler juga dari Sidoarjo ini, Abah Alimin ini, beserta buah hatinya ini. Nah, ini juga angler kecil, jago mancing juga ini. Abah Alimin tadi datang jam berapa, Bah? Jam 5. Oh, jam 5. Hari ini bawa umpan apa aja? Cacing sama pelet. Oh, cacing sama pelet. Saya juga mau coba mancing ini.
umpan cacing aja. Tuh, double strike jersey oranye. Saya sudah berada di salah satu pemancing dari Sidoarjo ya. Ini salah satu pemancing yang sudah lama. Saya akan coba tanya bagaimana hasilnya. Ini sekarang sudah pukul 9 dari tadi pagi, baru reda hujannya ya, jadi saya baru mulai merekod ini. Nah, selamat pagi Om, dengan siapa? Devalco. Oh, ini adalah Om Devalco. Untuk tarikan ikannya gimana rasanya hari ini? Alhamdulillah hari ini lumayan. Tadi sempat turun hujan ya? Iya, berhenti sebentar. Ya ngopi. Baru mulai lagi ini. Nah, kalau hasilnya, dilihat hasilnya sudah lumayan ini. Wow, sudah ada 10 kilo itu. Ya, lumayan lah alhamdulillah. Cek rumbu. Cek borong. Famidi. Ini kalau segini boncos apa omset? Oh, boncos ini boncos termasuk. Ya? Iya, termasuk boncos ya, ini. Soalnya bakul ya. Bakul. Tapi hari ini bakulnya merongos. Bakulnya merongos. Di bakul ini. Payung abang itu ah. Sing duwe warga Pas Sidoarjo. Yudhistira. Bagus. Mari kita pergi jalan. Cok, iku pola-pola wakil lho sawangane ngono. Apa-apa. Satu sumpek sen pak tok etak joko. Ngare tumpake yo ngerti, Ros. Yo kenapa mun dapat duit, Pak. Yang lain rasan-rasan saya mancing aja. Biar rasan-rasan. Mangrove Jack. Lumpia. Woi, sampai apa gue? Sampai lepo, woi. Woi. Wo. Sama grup jaga itu. Gurih kan lho. Mantap. Mekul.